Nantinya saya pasti akan menceraikan kamu. Iya pak, saya tahu itu. Tapi sebelum saat itu tiba, saya minta sama kamu jangan bicarakan tentang perceraian ini depan om. Tapi aku ngelihat seolah-olah Indah tuh kayak udah kenal lama sama Biwi. Apa kamu tahu soal ini? Kamu sadar diri dong, ngaca. Kamu itu siapa? Mendingan kamu tuh kerja yang benar. Bu, ibu ingat kami ini Indah, bu. Lihat Indah, bu. Sudah gila ya, kak. Saya nggak mau pergi kamu dari sini. Ren, Indah berusaha bawa Biwin pergi dari aku. Aku nggak ngerti apa sih maunya Indah. Udah ya, jangan nangis lagi. Apa-apaan Indah? Dia menangis depan laki-laki lain. Indah! Jangan kasar, jangan kasar, Stop! Kamu gak usah kecap. Indah, ngapain kamu sih? Mau cari simpati dari orang lain? Belum cukup. Kamu sandiwara depan saya. Pak Ren, lu jangan asal nuduh Indah ya. Dia ini istri lu, Pak. Bukannya lu buat dia senang, lu malah buat dia sedih. Dan sekarang, lu kasar, lu bentak-bentak dia, gitu. Kenapa saya sampai saya emosi ini depan Indah? Awas ya kalau lo kasar sama Indah. Gue gak bakalan diem. Udah, Dimas, udah. Indah, ikut saya pulang sekarang. Dimas, thank you ya. Udah dengerin curhatan gue. Indah, saya tekankan sekali lagi. Nantinya saya pasti akan menceraikan kamu. Iya pak, saya tahu itu. Tapi sebelum saat itu tiba, saya minta sama kamu jangan bicarakan tentang perceraian ini depan om. Karena sekarang kondisi Oma belum stabil. Kalau gitu kita harus sama-sama janji untuk nggak membicarakan soal perceraian, Pak. Oke, saya janji. Saya akan jadi istri Bapak sampai saya menemukan pembunuhnya Kak Anggia, Pak. Dan sampai masalah itu selesai dan juga kesehatan Oma memulih, baru saya akan pergi dari kehidupan Bapak. Biar Oma yang salahin saya. Jadi Oma gak perlu salahin Bapak. Setelah aku pikir-pikir, kenapa ada yang janggal ya antara sikap Indah ke Biwin? Bu Sofia, ada yang saya mau tanya sama Ibu. Kamu mau nanya apa, Indah? Bu Wiwin ini asalnya dari mana ya, Bu? Dan Bu Wiwin ini udah berapa lama kerja sama Bu Sofia? Kenapa sikapnya Indah tuh aneh banget ke Bu Wiwin?
Apa jangan-jangan mereka emang pernah kenal? Atau emang Indah tuh punya hubungan sama Biwiwin sebelum Biwiwin lupa ingatan? Rencana kita buat ngancurin Indah tuh sia-sia. Kalau aja orang suruhan aku tuh berhasil ngancurin Indah, Indah pasti bukan masalah lagi buat keluarga kita. Papa juga sih. Mama udah suruh papa kan buat jaga Ren, tahan Ren di kantor selama-lamanya. Tapi papa malah biarin Ren pulang. Kan dia udah nyelamatin Indah. Ma, kok mama nyalain aku terus, Ma? Aku udah berusaha nahan-nahan Ren. Iya, tapi mana buktinya, Pa? Ma, kalau aku terlalu berlebihan nahan Ren di hotel, yang ada dia curiga kalau kita itu yang ada di balik semua kejadian ini. Om Billy, Tante Diana. Aduh, gawat nih. Si Nindi main nongol aja. Diana pakai keras-keras lagi ngomongnya. Nindi udah sempat dengar belum ya? Nindi, kamu udah pulang. Aku benar-benar nggak nyangka ya. Om sama Tante kok bisa sih ribut-ribut juga? Ngeributin apaan sih? Nindi, kamu tuh gimana sih? Namanya juga rumah tangga, itu hal yang biasa kalau ribut-ribut sedikit. Masa kita mau senang-senang terus? Iya kan, Pak? Bagus deh. Soalnya kalau Oma tahu Om sama Tante bertengkar, kasihan nanti Oma kepikiran. Enggak, iya kan, Pak? Kita nggak apa-apa kan, Pak? Enggak kok, kita berdua baik-baik aja. Meskipun Nindi juga gak suka sama Indah, tapi aku belum benar-benar percaya 100% sama Nindi kalau dia setuju dengan apa yang keluarga aku lakukan untuk menyingkirkan Indah. Sadar gak? Bukan lo sengaja. Lo masuk ke rumahnya Rin untuk mencari bukti atas kematian Anggia. Ternyata ini niat kalian yang sebenarnya. Keamanan di rumah kamu ini kan lumayan. Aku rasa ini pasti akal-akalannya Indah supaya dapat simpati dari kamu, Rin. Apa aku harus percaya sama Indah? Pokoknya Oma ini harus jaga kesehatan Oma. Karena Oma pengen sekali lihat Rain menikah. Oma benar-benar suka sama Indah. Hamba benar-benar merasa sendirian di tengah situasi yang sangat sulit ini. Kamu yang masak. Emang Surti mana? Surti lagi antar Oma buat check up ke rumah sakit lagi, Pak.
Surti, gimana sih? Kok bukannya masak dulu malah biarin Indah masak? Lagian emang kamu bisa masak, Indah? Pak Dion pernah makan masakan saya kok, Bu. Dan gak ada komplain. Justru Pak Dion muji masakan saya, ya kan, Pak? Indah, saya waktu itu bilang makanan kamu enak cuma karena saya menghargai Oma aja. Malahan saya juga gak tertarik untuk makan masakan kamu. Emangnya kalian mau sarapan masakannya Indah? Ya enggak lah, Pak. Udah pasti makanannya juga gak enak. Aku aja gak selera kayak gitu. Udah deh, Pak, kita mendingan makan di luar aja. Sama, aku juga gak mau makan masakan Indah. Ya udah, Indah, kamu kan masaknya udah terlanjur banyak. Gimana kalau kamu habisin aja sendirian? Kalau gitu, saya makan dulu ya. Pasti kamu gak suka kan dengan masakan kamu sendiri? Hah? Kamu gak usah maksain diri seolah-olah suka sama masakan kamu. Udah muntahin aja kalau emang gak enak. Ya udahlah, Pak. Kita berangkat aja yuk. Ayo. Ayo, kita jalan. Ini masakan kamu.